guys, ya halo, what's up guys, balik lagi sama gue Fendi. Kita hari ini bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps. Di episode yang kemarin kita akhirnya bertemu dengan orang ini, atau yang harusnya gue sebut sebagai monyet ini. Jangan meremehkan penampilannya guys, gini-gini dia itu weapon master. Gini-gini dia itu weapon master guys, jadi jangan kalian remehkan. Ya, di episode sebelumnya kita emang lebih ke arah muter-muter sana-sini nyari jalan gitu kan. Karena kalau seandainya kita nge-stuck di bagian kemarin, kita ini nggak bisa jalan ke sini, dan sekarang kita udah menemukan cahaya, okay, guys. Kemarin itu kita ada di hutan-hutan gelap terus-terusan, dan akhirnya kita keluar melihat cahaya. Fancy. Dan ya, guys. Kemarin juga kita sempat ngeliat Shriek alias burung legenda itu ngelewatin ke arah belakang itu yang gua sebenarnya nggak tahu ada apa di situ. Jadi ya guys, kita sekarang bakal masuk ke chapter keempat. Hai, lama banget sih ini gamenya. Sebelum kita masuk ke gamenya, gua mau ngingetin dulu buat kalian yang belum like dan share. Like dan share dulu! Jangan lupa juga buat subscribe supaya kalian dapat notifikasi ketika gua upload video baru. So guys, tanpa basa-basi lagi, let's get into the game. Kemarin itu kita udah talk to offer, jadi kayak gitu nggak perlu talk lagi atau perlu nggak sih? Interested in improving your skill, gue mau ambil apa ya? Ngomong-ngomong, gue punya orbsnya berapa? Orb 600, drops attack with spirit smash, creates shockwave, not enough spirit light. Spirit light gue ada 457, jadi masa gue kurang suka yang uses energy ya. Jadi kita tinggalin dulu, stay sharp, nanti kita bakalan beli yang satunya lagi ya. Sebelum itu, gue pengen pakai dulu yang spirit smash ini, seperti kita bisa pakai di E. Pakai hammer. Boom. That looks cool. Coba kita cobain ya. Ada yang bisa kita hantam enggak nih? Aduh. Pergi kamu. Damage-nya gede, coy. Damage-nya gede, coy. Mantap. Seperti kita bisa turun laut sini ya, guys. No. Ah, ini yang mesti dihancurin rupanya ya. Kalau itu tuh spirit smash ternyata pakai hammer. Ya. Air racun dong. Gua kira ada apaan di situ. Let's go. Apa ini? Oh, itu buat bounce. Oke, siap. Siap. Terus ceritanya ada ginian nih, fungsinya buat apa ya, ampun. Oke. Hampir gua jatuh. Ya jatuh udah beneran. Oh, enggak jadi mati. Terus ceritanya gua mau ke sononya bagaimana dong? Oh, ini bisa di... Oh, kita bisa berdiri di sini rupanya. Oke, sip. Boing. Boing. Nice. Ini cuma perasaan gue dong atau ini banyak waktu sih? Heya. Lah, dia mati kena racun sendiri dong, bodoh. Heya. Oh, gitu rupanya caranya. Gue nggak tahu itu bener atau enggak. Pokoknya gue dapat energy cell fragment ya. By the way, kalau menurut map tuh di sini kita... Oh, udah nggak bisa lewat ke atas ya. Jadi kita tinggal balik kayak ke sini. Hai. Jangan kena dulu. Let's go. Nempel dong kita langsung ke atas. Gak kena dong. The Inkwater Shrine, rumor investigated. Inkwater Shrine tuh di sini ya berarti ya. Terus gue harus ke lurus lagi ya. Di sini tuh ada jalan tapi gue belum coba cek ke sono ya. Apa nih tadi? E to initiate the combat shrine. Combat shrine tuh seperti dimana kita cuma latihan combo gak sih? Oh ini ya benar. Aduh. Ayo. Sini kamu. Oh, kayak gitu cara gue nyerangnya ya. Gue nunggu dia ngehantam tanah dulu, baru kita hajar. Nice. Ada satu lagi, kumbang badak bukan? Oh, bukan. Aduh, banyak banget dah sumpah. Sini dia, serang gue. Come on. Nah, hajaran. Nah, sip. Boom. Ada lagi di situ. Kumbangnya api dong. Aduh. Oh, dia ngeluarin. Calon-calon mati nih gue bener-bener. Kena hammer ya. Apa ini? Shard slot upgrade. You can now equip more shards at once. Find more shard slot upgrades to equip even more shards. Nice. Shard, jadi bisa gue equip satu lagi. Resilience tadi udah gue pakai, sticky udah, sekarang life pack. Nice one. Jadi combat shrine itu udah biar dapat itu ya. Oke, nice. Ya, sip. Nah, gitu dong.
Terus ceritanya gue mau kemana sih ini tuh? Ini kalau di atas sini udah nggak bisa ya? Oh, berarti kita emang mesti disuruh ke sebelah sono. Aduh, ya elah. Dapat HP dong. Nice, sip, HP gue udah penuh. Ah, mau ngapain lu, ah? Minggir kamu. Ini kamu juga minggir, sana. Oke, di atas sini ada sesuatu yang bisa dihancurkan nanti. Nice, ini dihancurin bisa lah. Ah, sip. Oke, di sini kita nggak bisa naik dulu. Berarti kayaknya kita nyambungin di sini ya. Oh iya, bener kan? Oh, ini bisa dilompatin. Hold W to swing dan press space to perform a swing leap. Oh, gitu. Iya. Nah, lihat sini. Nice. Boom. Mati dia langsung. Tak cerita gue mesti kemana. Oke, di sini kita udah lewatin. Kalau gue mau ngecek dulu sono ada apa. Nggak ada apa-apa sepertinya. Jatuh, hampir. Iya, nyampe. Nice. Let's go. Nah, sekarang kita balik ke tempat gelap lagi dan gue nggak tahu nih kenapa ada nyamuknya warna ungu coba. Ah, sini kamu. Oh, dua kali dinyerang ya. Siap, nice. Alamak. Ih, masih kagak ke-cancel dia. Oke, sip. Udah, mati dia. Di bawah sini air racun, jadi jangan masuk sono. Mari kita lihat di peta ya. Di bawah situ ada jalan. Ya, di petanya bilang di bawah situ ada jalan, tapi kayaknya nggak bisa lewat situ sih. Apa ini? Hai, we make it so where the little owl fell near the home we left behind. Silent woods. Scary woods. Jadi si Moki ini ngelihat di mana burung hantu bernama Ku yang kita temenin itu jatuh. Dia itu ada di tempat tinggal mereka yang mereka tinggalkan dulu, yaitu hutan yang mengerikan. Nah, di sinilah dia si Ku itu jatuh. Gua nggak tahu apakah sekarang kita bakal pakai Ku, karena kalau iya, gua nggak suka banget. Bukan nggak suka banget dalam arti gua malas banget kehilangan ability yang udah gua punya dari sebelumnya. Nah, untungnya bulunya sih sampai sama dia, tapi kayaknya dia disuruh nguber-nguber bulu dan nggak ngerti lagi dah tuh. Oke, Qualok is kind, Qualok can help. Qualok bakalan mau ngebantu, tapi masa dia tadi dia nggak ngebantu apa-apa sih sayangnya. Oh, akhirnya dia ngebantu sesuatu. Akhirnya, setelah sekian lama. Let's go, my friend. Akhirnya ada jembatan buat naik ke sono dong. Kok si, itu apa namanya, si burung bernama Tok ada di sono ya? Let's go, my friend. Hi, Tok. Tok to Tok. The gaze of the great Qualok admits only the world. Also, the legend says, of course, this isn't Qualok. It's just a statue. Come to think of it, it doesn't have any eyes either. How it's supposed to gaze at anything? Some legend. Bah. Okay lah, nggak penting berarti ngomong sama dia. Ini apa? Shift to grab and move objects. Oh, airnya turun guys. Banjirnya surut. Gila, kalau seandainya kita punya alat kayak gini untuk ngilangin banjir, mah enak kali ya. Funny, I could have sworn the water in the chamber was much higher a moment ago. That's how it is now the day. Everything changing and never for the better. Dah. Okay lah, kalau begitu kita lewat mana sini teman-teman. Ini ngomong-ngomong jembatannya tuh tadi naik ya gara-gara si itu nekan sesuatu ya nggak sih? Ah, gua ngerti sekarang kenapa emang petanya di bawah ya. Kamu. Hai. Lol. Terus itu cita yang di atas gua tuh apaan ya? Dia jatuh dong tiba-tiba. Let's go. Bentar deh, berarti gua bisa kesini kan ya sekarang ya? Nah, airnya udah nggak ada kan? Dapet power baru. Itu absorb the light. Nice one, my bro. Debuar. Spirit Arc. You've gained a new ability. Hold Q to assign it to R and fire away. R, of course lah. What the heck? Apa tuh? Oh. Aduh. Nah, nyek. Nice. I see. Alah, siap. Alah. Ini apa? Boom.
Oke lah, gue ngerti, gue ngerti. Berarti kita mesti nembak ini dulu, dia bakal muncul, kita bakal lompat sini, double jump. Ya ampun, aduh kena duri lagi. Nah, terus pertanyaan gue sekarang, gue mesti lompat ke sononya. Oh ini nih, ada sesuatu di sini. Hah? Ah, nice. Nice. Nah, gila, game ini makin keren cuy. Kalau gue tembak bisa kan? Dor. Kena kamu. Sini kamu. Ih, gak kena. Boom, mati dia. Iya. Oke, cara buat ngehajar ini gimana? Oh, bisa sambil lompat rupanya. Nice, apa ini? Eye stone. This curious eye shaped gem would fit nicely into a stone eye socket. Buat apa itu? Gak tau gua. Oke, gua nggak tahu sekarang gua mesti kemana. Mari kita lihat maps mana yang belum kita eksplorasi, yaitu di bagian tempatnya Tok. Kayaknya ada sesuatu yang bakal kita buka nanti di tempatnya itu, karena kita sekarang udah punya panah ya. Nah, ini gimana bukanya? Iya. Nah, gila, gua emang pinter aja. Gua nggak tahu itu buat apa, tapi ya udahlah. Let's go, Tok, Tok, Pak Atok. Apa ini? Oh, itu tuh matanya si ini, si apa namanya? Si Giant ini. Tadi kan dia, tadi si Tok itu sempat bilang kan, gimana caranya sih si Guardian ini tuh bisa hidup? Dia aja nggak punya mata untuk ngeliat apa yang dilihat ya. Sekarang kita udah ngasih dia mata. Nice. Qualog's Hollow. Ini apaan? Twillen. Oh, the glowing stranger, my customer. Speak of with such awe. Tell me, is it usual for your kind to fall from the sky? I've met many curiosities on my travel. After all, of yes, some fall, some fly, some prowl, some slither. But all are customers. You see, just customers who want spirit shards. Coba kita lihat few shards. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Energy gain 100, vitality, wing clip. Deal 1 bonus swap maximum life and energy. Apa ini? Overcharge. Reduce energy cost by 50% and increase damage taken by... Nggak mau. Triple jump. Jump twice mid-air before landing. Nanti aja kita beli kok gitu ya. Of course. Kalau gitu kita belum mau beli apa-apa dulu karena... Oh my god, hampir gua kena dong. Aduh. Berarti udah mulai ada jebak-jebakan nih di sini ya. Kok kayak bentar lagi gua mati ini bener-bener. Let's go. Nging, doer. Oke, jembatannya kebuka. Itu duri. Dan ya, ini duri, guys. The heck is wrong with me? Oh, gue mesti naik sono dulu berarti ya. Bentar, ini tuh di bawah kayak ada mata gitu gak sih? Tapi bisa gue apain gitu, matanya. Gak bisa ya? Ini tuh sebenernya buaya bukan sih? Kalau feeling gue tuh itu kayak semacam buaya deh. Oke, okay. Bisa naik ke atas sini. Hai, Qualog. Qualog. Hai, Qualog. Talk to the Moki. You're a spirit. Yes, I have seen your ghost. No, it is true. There is place where the ghost spirits run and play. Jadi kita bukan satu-satunya, apa ada satu-satunya spirit kah? I tried to raise them once, but I'm not so fast. New spirit trials. Tap to see the details. Jauh amat. Paling ujung-ujungnya kita mesti kesono juga, tapi gue gak tahu ya gimana caranya ya. Nah ini dia mau jatuh nih kan. Hai. Hai, yo my bro. Boom. Let's go there, then. Apa ini? Shift to grab. Ada apa ini yang terbuka? Airnya turun, nice. Nice, airnya turun guys, good one. Nah, ini kayak bisa kita ambil sesuatu nggak sih? Aduh! Ai. Gue lupa itu duri. Bentar deh. Kira-kira gimana cara kita naik sononya ya? Nggak bisa apa ya kita naik ke sono ya? Nggak bisa sepertinya. Bentar. Kayak ini... Jembatan bukan sih? Nah, bener kan jembatan? Terus gue mesti ngapain nih? Nggak kena dong. Jatuh lah kamu. Ini apa lagi? What? Did something happen?
Oh, gitu rupanya. Wait. Tidak kena. Oh, gitu rupanya. Berarti itu agak-agak puzzle ya sebenarnya ya. Kalau gua turun sini bisa enggak? Ini jalan kok, tenang aja. Oke, okay, nice, tetap HP. Oh, di situ juga bisa kita ini lagi ya. Kalau gua panah ini lu apa yang keluar? Wait, kamu mau ngapain ya? Oke, ini coba kita tembak, ada keluar apa di situ? Ini apa? Mungkin kita mesti menjatuhkan sesuatu atau naruh sesuatu di sini ya berarti ya. Oh, di situ ada batu, di atas itu ada batu. Gimana cara ke sononya ya? Nyampe enggak nih? Itu ya. Ah, I see. Nah, batunya jatuh kan? Nice. Nah, ini berarti sekarang kita tinggal dorong ke sono. Push it a little bit up. Rada-rada naik dikit. Sekarang kita tembak ini. Nice. Ini bisa tembak gak? Nah. Woo, I'm smart. Oke, sekarang kita tinggal dorong ke sini dan gue yakin pintu itu bakalan kebuka. Nah, mantap jiwa. I'm smart, baby, yo. Sekarang ada apa di sini? Aduh, mak, elah. Uji kamu. Mati dia langsung. Hah. Hah. Gak bisa ya? Ini ada jembatan kayak. Oke. Masih aja dia ngeluarin jarumnya dia dong. Oke. Ini makin ribet sih kayak. Jadi game puzzle sih. Gue suka. Nice. Oke. Tinggal turun sono berarti. Nyampe. Nice. Nah, ini apa? Oke, airnya turun, guys. Good. Jadi kita capek-capek cuma biar si air beracunnya turun ya. Nice. Nice banget gak sih? Sini apa? Kalau gua turun ke bawah sini. Halo. Wait, dia kena. Nah, sini kamu. Boom. Meledak. Nice. Hey. Easy. Boom. Dia akan nutup lagi kan? Ya, tuh. Bentar, ini gue di sini ada apa dong? Aduh, mama mia lezatos. Oke, okay. Nice, nyampe akhirnya ya. Apa ini? Kebuka ya pintunya ya. Nah, bener kan? Berarti emang kita disuruh naik, kita disuruh buka dulu, baru kita kesono. Ya elah. Jadi kita susah-susah tuh cuma kayak buat firasat gue nih, ujung-ujungnya kita cuma buat ngambil orb doang nih, ya nggak sih? Mampus lu. Emang enak lu, ha? Ya. Nyampe. Oke, nice. Terus gunanya ini buat apa? Nah, ini bukan gue balik ke tempat awal, bukan sih? Bentar, menurut map kita harus ke bawah ya berarti ya. Benar, jalan ini ke bawah ada sesuatu. Ah, cuma ada orbs doang. Ya elah, capek-capek buat nyari orbs doang, bapak. Minggir kamu. Ini kita udah lewatin belum sih? Belum ya? Ya, di sini kita belum lewat, guys. Coba kita lewat dulu kok gitu. Alamak. Mati nggak dia? Aduh. Mati dia. What are you doing, fish? What are you doing, fish? Ada ikan dong di bawah. So, gue ceritanya harus kemana ini? Oke, di sini kita lewat ada apa nggak tahu. Bentar, ceritanya tujuan kita ke atas itu buat apa ya? Gue nggak tahu deh. Oke, kalau gitu kita turun dulu. Di sini ada ini lagi. Karena gue tidak percaya dengan yang namanya. Aduh, bener kan di bawah situ ada. Mati gue.
Alah. Hei. Nice. Kita udah rekaman hampir 30 menit loh, coba buat ginian doang, ya ampun. Capek deh. Ini apa? Coba kita ke bawah dulu ya. Di bawah sini ada apa? Apa itu? Rumor lagi ya. What's this? Press E to activate the pedestal. Fungsinya apa? Challenge reward. Kok kita malah dapat challenge sih di sini? The spirit trials rumor investigated. Quest clear. Sekarang kita bakalan lanjutin lagi ke bawah situ. Bener-bener deh ini gue masih bingung mau harus kemana loh ini dan ngapain. Oh my god, kumbang badak dong. Dia tuh mesti dibikin nabrak kan ya atau capaian dulu gitu kan. Nice. Hai. Weh, gak kena. Weh, gak kena weh. Mati dia, sip. Kalau gue yang salah tadi gue mati sih. Nah, akhirnya ada satu ini lagi ya, ada satu tuas lagi yang bisa kita lakukan. Gak tahu apa. Oh, buat buka pintu yang itu. Sumpah jauh banget loh. Ini jauh banget loh, bener-bener loh. Jadi kalau gue mau mana-mana kan gampang. Oke, sekarang kita udah bisa turun ke bawah sini. Ah, ada pohon lagi guys. Absorb the light. Yes, we got a new power boys. Dapat apa ini? Dash! You've gained a new ability, press control in order to dash ahead, even in mid-air. Nggak pakai energi ya? Press setel after a double jump. Jadi supaya makin jauh ya, oke lah. Double jump dulu, setel L, nice. Gila bisa rolling di udara dong dia. Nging. Kasih duri coba. Nah. Coba, gue mau itu dulu ya. Iya, nyampe, nice. Aduh, elah, ini juga satu, sama aja. Nah, mana dia? Coba kita lihat di map dulu ya, kita harus kemana. Ini ngomong-ngomong udah selesai di eksplorasi, semuanya udah. Berarti kita tinggal naik ke atas sini, guys. Let's go. Oh, berarti emang tujuannya begini ya. Kita mesti kesini dulu, baru lompat ke sono. Ah, kalau seandainya kita belum dapetin yang rolling tadi, kayak kita nggak akan nyampe tuh ke atas. Astaga. Oh iya, kenapa kita nggak lewat sini aja ya? Ya. Nah. Nice. Aduh. Oke, berarti kita bisa lompat sono sebenernya. Nice. Dapat apa ini? Gua nggak tahu. Oh iya. Nah, talk to Lupo. Hiya, guys. Akhirnya kita nyampe di Lupo, guys. Setelah sekian capeknya menelusuri hutan di mana kita harusnya menemukan Ku, tapi kita malah menemukan Lupo. Ya guys, gue nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Intinya sih dari yang kita lakukan ya capein diri itu cuma buat nyari si rakun ini doang gitu kan. Dan gue nggak tahu apa yang bakal terjadi setelah kita ngobrol sama rakun ini. So ya guys, kita udah sampai 41% di Qualogs Hollow. Gue nggak tahu masih ada map yang lain-lain selain Qualogs Hollow atau enggak. Yang jelas katanya ini game bakalan selesai dalam 8 jam. Jadi ya episode ini bakalan banyak. So ya guys, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching, happy gaming, and bye-bye.